saya cari uang pak yang banyak supaya ibadah tenang, hidup tenang, ini tenang segala macam. Tapi kemudian kok malah tingkat bunuh dirinya tinggi. Kita begitu kan, lama-lama kita kehilangan rasa sebagai manusia. Nah itu karena yang dibangun adalah peradaban benda. Baik, dengan itu maka yang hilang dari kita adalah ruhnya. Jadi kalau mau membangun karakter, tapi di dalam pembahasan karakter tidak ada tema ruhnya, gak akan pernah berhasil. Di mana ruhnya sebenarnya? Karena penyakit kita hari ini adalah di bab itu. Hati kita ini tempat bahagia, tempat ketenangan, yang hilang adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan hilang, ketenangan hilang, gantinya apa? Kebahagiaan lawannya kesedihan, ketenangan lawannya kegelisahan. Akhirnya terjadi adalah negara income-nya besar, angka bunuh dirinya tinggi. Kan gak sejalan dong, secara teori mesti gak sejalan harusnya.